Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang dan Anda sedang berada di channel ENZR Media. Ini adalah dus dari Samsung A50 4/64. Di bagian samping ada tulisan Samsung Galaxy A50. Kemudian di sebelah kanannya ada segel. Untuk bagian belakang terdapat keterangan Infinity U Display, Triple Camera, On-Screen Fingerprint, Octa-Core Processor, 6,4 inch Full Rectangle, 6,2 inch rounded corner full HD flash Super AMOLED, 20 megapixel plus 5 megapixel dan 8 megapixel triple camera, 25 megapixel front camera, 64 GB internal memory, 4 GB memory RAM. Sementara warna handphone yang kita unboxing adalah hitam alias black. Kita buka apa aja yang ada di dalam dus Samsung A50 ini. Pertama, kita dapat buku panduan dan garansi. Unit handphonenya yang berwarna hitam glowing. Konektor charger pas charging dengan output 5 volt 2 ampere. Kemudian ini adalah kabel USB. Selanjutnya headset. Dan yang terakhir adalah SIM ejector. Ya, jadi dari dalam dus ini kita nggak dapat softcase dan juga nggak dapat anti gores. Pada bagian bawah terdapat port USB, speaker dan port headset. Di samping kirinya ada slot SIM card dan memory card. Kemudian di samping kanan ada tombol power dan tombol volume. Samsung A50 memiliki ukuran layar 6,4 inci Super AMOLED. Chipset yang digunakan adalah Exynos 9610 Octa 10 Nano, RAM 4GB dan internal memory 64GB. MicroSD support sampai dengan 512GB. Terdapat 3 kamera belakang, 25 megapiksel, 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Sementara kamera selfie-nya adalah 25 megapiksel. Baterai non-removable 4000 mAh menggunakan teknologi fast charging. Pada saat dirilis, sistem operasi yang digunakannya adalah Android 9 Pie. Kemudian adanya juga fitur fingerprint pada layarnya. Nah, sekarang kita bicara kelebihan dari Samsung A50 ini. Yang pertama, layar cukup besar dan jernih. Yang kedua, desain terkesan premium. Yang ketiga, performa cukup bagus. Yang keempat, triple kamera. Yang kelima, daya tahan baterai cukup bagus. Yang keenam, dibekali oleh audio jack 3,5 mm. Yang ketujuh, port USB sudah menggunakan tipe C. Yang kedelapan, fingerprint pada layarnya. Oke, sekarang kita bicara kekurangan dari Samsung A50 ini. Yang pertama, bodi mudah kotor dan debu gampang banget nempel. Yang kedua, tidak tahan air.
Yang ketiga, walau keren, tetap aja bodinya terasa plastik. Ya, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ENZR Media dengan cara subscribe, klik like, komen di bawah, dan share di sosial media teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Endang Suhendar, mohon pamit dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.